Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsir. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un." Permisalan mereka orang-orang munafik seperti permisalan orang yang minta dinyalakan api. Maka tatkala api itu menjadi terang dan menerangi sekitarnya, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan cahayanya dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat. Mereka bisu tuli dan juga buta, dan mereka tidak akan bisa kembali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih menjelaskan tentang watak dan sifat orang munafik. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan soal permisalan orang-orang munafik. Dan permisalan dalam Al-Qur'an itu banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu untuk membuat permisalan. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan. Allah tidak malu untuk membuat sebuah permisalan. Dan dijadikan sebuah permisalan dalam Al-Quran itu untuk dijadikan ibrah dan pelajaran. Dan tidak ada yang tahu soal permisalan yang Allah buatkan misal dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang punya ilmu. Makanya para ulama, kalau membaca Al-Quran kemudian lewat di sebuah permisalan Allah, kalau mereka tidak paham, mereka menangis. Kenapa para ulama menangis? Karena menunjukkan bahwa dia tidak ahli, dia tidak paham dengan permisalan itu. Padahal permisalan dibuat itu untuk dijadikan ibrah dan pelajaran. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan tentang orang-orang munafik. Permisalan dunia dan permisalan akhirat. Dan di sini Allah buat dua permisalan. Pertama permisalan nariyah, permisalan api. Yang kedua permisalan ma'iyah, permisalan air. Jadi Allah membuat permisalan orang munafik dengan api dan dengan air. Seperti apa permisalan dengan api dan dengan air itu? Di sini Allah mengatakan, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istauqada nar." Permisalan orang-orang munafik itu seperti permisalan orang yang meminta dihidupkan api. Seseorang meminta kepada orang lain untuk menghidupkan api. Maka setelah api itu nyala, tentu akan terang. Kalau api dihidupkan kan tentu akan keluar cahaya dari api itu. Falamma adha'at ma haulahu. Ketika kemudian api itu sudah terang dan cahayanya kemudian menyinari di sekelilingnya, di sekitarnya, dzahaballahu binurihim. Tiba-tiba Allah hilangkan cahayanya. Apinya tetap tapi cahayanya hilang. Kan aneh gitu ya. Biasanya api itu pasti ada cahaya. Ini enggak, apinya nyala tapi cahayanya enggak ada. Wa tarakahum fi dhulumat. Bukan masalah itu saja. Setelah hilang cahayanya, kemudian tinggal apinya saja. Maka api itu justru menyakiti mereka. Karena ada api pasti ada asap. Sudah gelap, kemudian keluar asap yang kemudian meliputi sekitarnya. Kemudian di tengah malam, makanya Allah mengatakan la yubsirun, menjadikan mereka tidak bisa melihat. Apa maksudnya di sini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang-orang munafik seperti orang yang meminta dihidupkan api? Maksud api di sini adalah dinul Islam, agama Islam. Jadi orang-orang munafik meminta bahwa dirinya supaya diakui keislamannya. Jadi orang-orang munafik itu masuk Islam supaya diakui keislamannya oleh manusia, bukan oleh Allah.
sehingga ketika kemudian Islamnya bermanfaat untuk dirinya, Islamnya kan untuk bermanfaat untuk dirinya, karena kalau orang sudah masuk Islam terjaga hartanya, terjaga darahnya, terjaga kehormatannya, terjaga keluarganya, dia bisa menikahi wanita-wanita muslimah, dia diperlakukan seperti perlakuan terhadap orang-orang muslim. Artinya orang-orang munafik itu mendapatkan manfaat di dunia. Seperti di sini permisalan api. Ketika kemudian apinya sudah nyala, dia pun sudah masuk Islam begitu. Kemudian dengan api yang menyala itu manfaat di sekelilingnya, artinya dia pun mendapatkan manfaat dari Islam itu. Tetapi ketika dia sudah meninggal dunia, masuk ke alam kubur, kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar, zahaballahu binurihim, maka di kuburan mereka tidak akan mendapatkan cahaya Islam itu, mereka gelap, enggak manfaat keislaman di dunia yang sama sekali. Zahaballahu binurihim, maka Allah hilangkan cahaya mereka. Watarakahum, dan Allah biarkan mereka dalam kuburan-kuburan mereka atau di padang mahsyar mereka, fi zuluma, di atas kegelapan-kegelapan, la yubsirun, dan mereka tidak bisa melihat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan orang-orang munafik. Di dunia memang kesannya mereka sama dengan kita muslim. Tapi di akhirat baru nampak kekafirannya. Karena sekali lagi orang munafik itu menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Itu disebut munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan summun. Karena orang munafik itu mereka bisu. Bukan tidak bicara, tidak bisa bicara. Mereka tidak mau bicara dengan kebenaran. Bukmun, mereka tuli karena tidak mau mendengar kebenaran. Umyun, mereka buta karena tidak mau melihat kebenaran. Lah kalau lisannya tidak mau mengucapkan kebenaran, kemudian telinganya tidak mau mendengar kebenaran, kemudian matanya tidak mau melihat kebenaran, pasti layar jiun, gak mungkin mereka kembali. Bagaimana cara kembali kepada hidayah sementara alat-alat hidayah mereka tutup? Kan alat-alat ilmu itu mata, alat ilmu, kemudian telinga, alat ilmu, penglihatan, kemudian lisan, alat ilmu. Nah, kalau alat-alat ilmunya ditutup, mungkinkah orang ini akan kembali kepada hidayah? Mustahil, la yarji'un. Makanya Allah mengatakan fahum la yarji'un, mereka akan kembali. Orang munafik itu selamanya mereka akan munafik, tidak akan kembali ke dalam Islam yang hakiki. Ini permisalan yang pertama. Ini disebut permisalan nariyah namanya, permisalan dengan api. Kemudian yang kedua, permisalan dengan air. Allah mengatakan au qasayyibin minas sama fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadharul maut wallahu muhitum bil kafirin. Permisalan yang kedua yang disebut dengan permisalan ma'iyah, permisalan air, atau kasayyibin minas sama, kondisi orang-orang munafik itu seperti hujan yang turun sangat deras dari langit, fi dhulumat, maksudnya di tengah-tengah kegelapan malam. Jadi sudah malam gelap gulita, tiba-tiba hujan turun sangat deras-derasnya. Cukup sampai di situ? Tidak. Tiba-tiba ra'dun, ada kilat, wabarkun, ada petirnya lagi. Sehingga yaj'aluna asabi'ahum, karena takut di malam hari hujan deras, ada guntur, ada petir, ada kilat, takut menyambar-nyambar telinga mereka, maka mereka tutup telinga-telinga mereka dengan asabi'ahum, dengan jari-jari mereka, fi adhanihim, pada telinga-telinga mereka, minas sawa'iki hadharal maut, karena takut terkena kilatan guntur, karena mereka takut dengan kematian. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala hendak mempermisalkan kepada kita permisalan orang munafik ketika mendengarkan Al-Qur'an. Jadi permisalan yang kedua ini, permisalan orang-orang munafik ketika mendengarkan Al-Qur'an.
Maka ketika mereka mendengarkan Al-Quran itu seperti permisalan ma'iyah itu. Jadi seolah-olah Al-Quran yang mereka dengar itu hujan yang sangat deras dicampur dengan guntur petir dan kilat, sehingga mereka tidak mau mendengar Al-Quran itu dan menutup telinga-telinga mereka dengan tangan mereka. Jadi orang-orang munafik itu alergi dengan Al-Quran. Kalau dibacakan kepada mereka, mereka enggak mau dengar. Itulah sifat-sifat orang munafik. Karena mereka hanya ingin diakui saja keislamannya oleh kaum muslimin, tapi tidak benar-benar mencari keislaman. Makanya mereka, Allah mengatakan, yaj'aluna asabiahum, ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka jadikan jari-jari mereka menutup telinga-telinga mereka. Minas sawa'iki hadharum, karena kuatnya pengaruh Al-Quran kepada orang-orang munafik ini. Seolah-olah mereka takut dengan kematian. Saking takutnya dengan Quran. Seperti itulah orang-orang munafik. Ini permisalan di dunia orang munafik seperti itu. Mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran dan Al-Quran seperti petir bagi mereka. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir petir itu menyambar pandangan-pandangan mereka. Kemudian Allah permisalkan bagaimana orang-orang munafik di akhirat. Kullama adha'a lahum masyau fihi. Apabila ada cahaya, maka mereka mulai berjalan. Wa idza adlama, tapi kalau cahayanya hilang, alaihim qamu, maka mereka berhenti. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah mau, Allah akan hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Mampu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di padang mahsyar, dan Allah katakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Orang-orang kafir tidak sempat melewati titian siratal mustaqim. Langsung digiring ke jahannam, dimasukkan ke jahannam. Itu orang kafir. Sehingga ketika orang-orang kafir sudah digiring wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar, maka yang tersisa hanya dua kelompok. Orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Kenapa mereka tidak seperti orang-orang kafir langsung dimasukkan ke dalam jahannam? Kenapa mereka kemudian dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman? Karena zahirnya mereka orang-orang beriman masalahnya. Makanya mereka dikelompokkan di situ dan mereka diberikan kesempatan untuk menyeberang. Ketika mereka hendak menyeberang, Allah berikan macam-macam orang itu cahaya sesuai dengan amalannya di dunia. Ada cahayanya terang banget dia. Ada cahayanya tidak terang, ada cahayanya redup, ada cahayanya kadang terang kadang redup. Dan ketika meniti titian siratal mustaqim, ada yang seperti kilat tahu-tahu sudah sampai di ujung. Ada yang seperti orang yang memacu kuda balap tahu-tahu sudah di ujung. Ada orang yang seperti lari kencang tahu-tahu sudah di ujung. Ada orang yang kemudian berjalan santai, ada orang yang kemudian merangkak terkadang hampir jatuh tapi kemudian sampai juga. Tapi ada juga yang Allah takdirkan harus terjun ke jahannam. Lah orang-orang munafik ini, Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya kecil. Terkadang cahaya itu menyala, terkadang cahaya itu padam. Ketika cahaya itu menyala, kullama adha'a lahum masyaufi. Jadi ketika mereka naik di titian siratal mustaqim itu, kalau cahayanya muncul, mulai mereka berjalan. Tetapi wa idza adlama alaihim qam, ketika cahaya hilang berhenti dia. Kata para ulama tafsir, seandainya orang-orang munafik itu mampu melewati sepertiga saja, jangan dua pertiga, sepertiga titian siratal mustaqim, tentu dia akan diseberangkan ke surga. Artinya bahwa berdirinya orang munafik di titian dengan berjalannya itu lebih banyak berdirinya, lebih banyak berhentinya dibandingkan jalannya gitu. Anda bisa bayangkan? Ya. Sebab kalau seandainya sepertiga saja titian dia bisa melewati, tentu diseberangkan ke surga. Tetapi ketika dia banyak berhenti dibandingkan jalan, maka mereka akan sampai ke neraka bukan ke surga. Sehingga orang-orang munafik itu kan kebiasaan di dunia suka menipu.
Orang-orang munafik itu kan ciri-ciri yang paling nampak adalah idza haddatsa kadzab, apabila bicara dusta. Dia suka menipu orang. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kalau berjumpa dengan orang yang beriman, wah ini kawan kalian. Tapi kalau berjumpa dengan orang kafir, saya juga kawan kalian. Jadi orang munafik itu sama orang yang beriman berdusta, sama orang kafir pun berdusta. Dia tengah-tengah dia. Makanya orang munafik itu terkenal orangnya orator, alimul lisan, pandai diplomasi. Makanya Rasul mengatakan innama akhwafa ma akhafu alaikum munafikun alimul lisan. Yang paling aku takutkan terjangkit penyakit kepada umat ini munculnya para diplomasi dari kalangan munafikin. Yang orang yang pandai bicara, melobi sana sini maksudnya. Makanya Allah mengatakan tu'jibuhum qauluhum. Tu'jibuka qauluhum bi afwahihi. Jadi kalau mereka ngomong itu memang luar biasa orang munafik. Karena Abdullah ibn Ubay bin Saud, tokoh munafik itu luar biasa kalau ngomong itu. Itulah cirinya orang munafik. Lah ketika di dunia dia bisa mengelabui orang yang beriman, rupanya ketika menyeberang titian Siratul Mustaqim, dia pun mau berusaha mengelabui orang-orang yang beriman. Allah sebutkan dalam surah Nur, ketika orang-orang yang beriman lewat dan tentu membawa cahaya, apa kata orang munafik? Naktabis min nurikum. Tunggu dulu, aku ingin berjalan bersama kamu dan mengikuti cahayamu. Ya, di dunia dia bisa mengelabui orang yang beriman, di akhirat mana bisa? Ya. Maka orang-orang yang beriman yang ketika berjalan di titian Siratul Mustaqim kemudian orang munafik mengatakan naktabis min nurikum, tolonglah berhenti dulu, saya ingin ikut cahayamu. Maka orang mukmin mengatakan tidak, faltamis mi waraikum, cari di belakang kalian, katanya. Akhirnya orang munafik kembali, rupanya ada semacam jidar, semacam tembok yang zahirnya itu rahmat tapi belakangnya adalah azab. Ya, zahiruhu rahmat. Jadi zahirnya rahmat tetapi belakangnya adalah min kibalihi azab. Akhirnya ketika masuk ke tembok itu disangkanya dia akan selamat, malah masuk ke dalam jahanam, gitu ya. Nauzubillah. Ya, orang munafik di dunia bisa melabui, tapi di akhirat siapa yang bisa dikelabui di? Ini permisalan orang-orang munafik yang disebut dengan permisalan ma'iyahnya, permisalan api. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, kemudian menyebutkan sifat-sifat orang kafir, kemudian menyebutkan sifat-sifat orang munafik, maka Allah tutup ayatnya ya ayyuhan nas. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia, manusia ini mencakup mukmin, kafir, munafik. Wahai manusia, seolah-olah ingin mengatakan, hei orang yang beriman, hei orang kafir, hei orang munafik, begitu. U'budu rabbakum, sembah Rabb kalian, tauhidkan Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, karena Allah yang telah menjadikan bumi ini terhampar untuk kalian. Was-samaa'a binaa, dan menjadikan langit itu bangunan sebagai atap kalian. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan Allah turunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minas thamarat, maka Allah keluarkan dengan air itu berbagai macam thamarat, buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan jikalau kalian mengetahuinya. Ada sebuah kaidah yang harus diketahui seorang mukmin tentang nikmat Allah, kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Pertama al-ijad. Pertama al-ijad. Kemudian yang kedua al-i'dad. Kemudian yang ketiga al-imdad. Kemudian yang keempat al-irsyad. Kemudian yang kelima al-is'ad. Ini kaedah kehidupan Nabi. Ijad, i'dad, imdad, irsyad, is'ad. Antum yang belajar bahasa Arab paham artinya. Yang enggak bisa bahasa Arab ya sudah dengerin aja. Yang pertama ijad. Ijad itu artinya mengadakan, menciptakan. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Allah yang menjadikan ada langit, ada bumi, dan ada apa yang ada di permukaan bumi, dari lautnya, dari gunungnya, dari macam-macamnya. Ini disebut ijad. Allah menciptakan segala sesuatunya. Untuk siapa? Untuk kita. Ya. Kenapa Allah ciptakan laut berbagai macam ikannya? Kenapa Allah menciptakan hutan berbagai macam buah-buahannya dan binatang-binatangnya? Kenapa Allah menciptakan sawah berbagai macam biji-bijiannya? Itu untuk siapa? Untuk kita, manusia. Allah ciptakan itu semua itu yang disebut dengan ijad. Ini satu. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan nih fasilitas ini untuk kita, baru yang kedua disebut i'dad. Allah persiapkan semuanya. Jadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah persiapkan semuanya itu. Ini lautan sebelah sini, ini sungai sebelah sini, ini hutan sebelah sini, ini daratan sebelah sini, ini yang lautan sebelah sini. Allah persiapkan semuanya. Setelah Allah ciptakan itu, Allah atur tuh satu-satu tuh dengan tertibnya. Allah mengatur mana posisi laut, mana posisi gunung, mana posisi hutan, semua diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk siapa? Untuk kita. Kemudian yang ketiga al-imdad. Al-imdad itu artinya Allah perbanyak. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan umpamanya ini satu buah mangga. Satu buah mangga akhirnya berbuah sampai ratusan buah mangga itu. Kemudian dari buah mangga yang ratusan itu kan ada biji dalamnya tuh. Akhirnya dari setiap satu biji itu tumbuh mangga yang pertama, mangga kedua, mangga ketiga. Dari satu mangga akhirnya jadi 100 mangga dari biji itu. Itu disebut imdad. Allah tidak membiarkan adanya kepunahan. Tetap satu pohon ini akan menghasilkan ribuan pohon. Nanti dari ribuan pohon jutaan pohon, dari jutaan pohon miliaran pohon, gitu loh maksudnya. Jadi Allah tidak akan membiarkan adanya kepunahan. Untuk siapa? Untuk kita. Bahkan ada satu buah itu sampai ribuan bijinya tuh. Itu kalau ribuan biji tumbuh ya, sebanyak itu tumbuh-tumbuhan, itu disebut imdad. Kemudian setelah imdad yang keempat irsyad. Allah ilhamkan kepada kita. Allah ilhamkan kepada manusia mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Mana ikan yang beracun, mana yang tidak. Mana buah-buahan yang enak, mana yang tidak. Mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Mana daun-daunan yang bisa dimakan, mana tidak. Allah ilhamkan kepada kita berbentuk irsyad. Diarahkan begini. Ini yang boleh, ini yang tidak. Ini yang boleh, ini yang tidak. Kemudian yang terakhir is'ad. Baru Allah berikan kebahagiaan. Dengan makan ini akhirnya kenyang. Dengan makan ini akhirnya sehat. Dengan makan ini akhirnya sehat, sembuh. Macam-macam kan? Coba bayangkan. Ini semua nikmat dari Allah kan? Pertama Allah ciptakan, Allah persiapkan, Allah perbanyak, Allah arahkan, Allah berikan kebahagiaan. Itu yang Allah katakan alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah jadikan bumi terhampar, ijad. Kemudian was-sama'a bina'an, imdad. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ada rizki, ada imdad dan ada irsyad, dan di sini juga ada is'ad. Lah dari lima kaidah ini Allah hanya minta kepada kita, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan jadikan Allah itu tandingan. Karena yang memberikan nikmat itu Allah kepada kita. Kalau saya analogikan seperti ini, seandainya nih saya punya anak. Anak ini saya sekolahkan mulai dari TK.
kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah, S1, S2, sampai doktor, sampai profesor, sampai punya perusahaan, sampai kaya dia. Saya yang arahkan dari bayi, dari brojol sampai jadi pengusaha. Sudah sukses, ini pengusaha ini, anak saya ini. Tiba-tiba kemudian dia mengirim uang bulanan sebagai balas budinya. Bukan ke saya yang membesarkan, tetapi ke tetangga saya. Marah enggak antum itu kalau punya anak kayak gitu? Antum yang besarkan, antum yang nyokolakan, gila sudah ada gaji, dikirim ke tetangganya. Apa enggak murka kita ini? Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Walillahi matsalul a'la. Loh, Allah yang kasih semuanya, tiba-tiba Tuhan lain pula yang antum sembah. Apa enggak murka Allah Subhanahu wa taala? Makhluk aja bisa murka tuh. Kalau seandainya semua yang kita berikan tiba-tiba balas budinya kepada orang lain, kita aja bisa murka. Walillahi matsalul a'la. Tentu permisalan Allah lebih tinggi lagi dibandingkan permisalan kita. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan murka kalau kita mengambil sesembahan selain daripada Allah, sementara Allah sudah jadikan bumi terhampar untuk kita, langit sebagai atap untuk kita, segala air, buah-buahan, binatangnya, macam-macamnya untuk kita, tiba-tiba yang disembah pula berhala. Apa enggak murka Allah kan? Dari sini ikhwatul fiddin muliakan Allah azza wajalla, maka di sini Allah ajarkan tauhid bahwa menyembah Allah itu penting. Karena dia yang telah menciptakan kita dan mengatur kita dan memberikan rizki kepada kita, dan segala sesuatu sudah ditakdirkan kepada kita, maka tidak layak bagi kita untuk menyekutukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara lain tentang Al-Qur'an. Jadi sampai 22 ini berbicara tentang sifat-sifat orang yang beriman, orang kafir dan orang munafik, dan ditutup dengan disuruhnya kita menyembah Allah Azza wa Jalla. Maka sekarang masuk pada bab lain tentang Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in kuntum fi raibin," jika kalian ragu-ragu. Oh, mungkin jangan-jangan si Muhammad itu merekayasa Qur'an. Atau jangan-jangan ada jin yang mengajarkan kepada Rasul itu Al-Quran. Atau jangan-jangan mungkin Muhammad itu menyadur Al-Quran dari kitab-kitab sebelumnya. Atau kalau jangan-jangan. Kan ada orang yang ragu-ragu dengan Quran itu. Kalau memang kalian ragu-ragu dengan Al-Quran, bahwa Quran itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fa mimma nazzalna ala abdina fa tu bi suratin. Coba datangkan satu surat saja. Enggak usah satu Quran. Satu surat saja. Dalam sejarah, dari orang-orang yang mengaku nabi dan rasul, mengklaim dirinya nabi dan rasul, tidak ada yang pernah membuat surat dalam Al-Quran kecuali Musalamah Al-Kadzdzab. Kan banyak nabi-nabi palsu itu bermunculan. Banyak nabi palsu di zaman Rasul sudah ada. Ya, di zaman Rasul, sebelum wafatnya Rasul, di situ ada Tulaiha ibn Khuwailid. Ada Al-Aswad Al-Ansi. Ada Sajah bintul Haris. Kemudian di zaman Tabi'in ada Mukhtar ibn Ubaid Al-Thaqafi. Kemudian ada lagi di zaman belakangan-belakangan ini pendiri Ahmadiyah namanya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Dan banyak lagi di Indonesia juga ada. Ahmad Musaddiq. Itu apa, siapa yang ngaku nabi palsu? Saya tidak pernah mendengar dari mereka ada wahyu yang mereka rangkai kecuali Musalamah Al-Kadzdzab, yang pernah merangkai surat-surat yang ingin menandingi Al-Quran itu cuma Musalamah Al-Kadzdzab. Sebab itulah maka tersemat kalimat kadzdzab di belakangnya, kalimat pendusta itu. Kenapa? Karena dia tidak sanggup menciptakan ayat seperti atau surat seperti yang diturunkan Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nabi-nabi palsu kan tidak ada di belakangnya kadzab kan? Pemanya Al-Aswad Al-Ansi Al-Kadzab, pemanya kan itu.
ataupun Tulaiha ibn Asad al-Kadzab, atau siapa, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad al-Kadzab. Tapi Musailamah itu ada buntutnya al-Kadzab di situ. Ada buntut di belakang nama Musailamah itu al-Kadzab, si pendusta. Kenapa? Karena dia pernah mencoba membuat beberapa surat semisal Al-Quran konon yang menurut dia, tetapi Al-Quran tidak bisa ditandingi. Ketika Amr bin As radhiyallahu an, waktu itu masih kafir Amr bin As tuh. Karena Amr bin As itu walaupun pimpinan Quraisy, dia masuk Islam kan belakangan bersama Khalid bin Walid. Itu jauh-jauh setelah Nabi hijrah baru Khalid bin Walid itu masuk Islam bersama Amr bin As, karena dua-duanya sama-sama tokoh masalahnya. Ya, tokoh-tokoh itu susah ya, kalau untuk masuk Islam itu susah kalau sudah jadi tokoh itu. Ya. Jadi Amr bin As ini kan berkawan dengan Musailamah al-Kadzab. Satu geng tuh dengan Musailamah al-Kadzab. Jadi Amr bin Anis suatu ketika bertandang ke Bani Hanifah. Ke Bani Hanifah, ke kabilahnya Musailamah al-Kadzab. Di Yamamah sana. Berjumpalah Amr bin As ke rumah Musailamah al-Kadzab. Kemudian berbincang-bincang. Jadi Musailamah al-Kadzab ngomong sama Amr bin As itu, ya Amr, kau kan tetangganya si Muhammad. Kira-kira surat yang terakhir turun kepada dia itu surat apa coba? Karena orang Arab biasa menghafal syair, apalagi surat-surat pendek. Banyak orang-orang kafir yang hafal surat-surat pendek. Banyak orang Islam tak hafal pula surat-surat pendek. Ini orang-orang kafir nih, banyak hafal surat-surat pendek karena terbiasa menghafal syair masalahnya. Karena Quran itu disangka syair sama orang-orang itu. Kata Amr bin Asya, aku mendengar yang terakhir, maksudnya yang paling akhir yang kudengar dari lisan si Muhammad itu, kata Amr bin As, adalah suratul fil. Kemudian dibacakannya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil, tarmihim bi hijarati min sijil, faja'alam kasfi ma'kul. Ini yang terakhir aku dengar, kata Amr bin As. Kata Musailamah al-Kadzab, aku pun diturunkan kepadaku suratul fil, surah yang sama, namanya suratul fil juga. Kata Amr bin As, coba perdengarkan suratul fil. Dia mengatakan, al-filu wa ma adraka mal filu, lahu khurtumun tawilun wa adhanun zailun, ila akhir ayat. Ngaco lah itu. Gajah, tahukah kamu gajah? Gajah itu punya belalai panjang dan kuping yang besar. Ya memang benar, emang gimana kok bersifat gajah? Coba. Apa maknanya? Memang gajah seperti itu. Al-filu wa ma adraka mal fil. Gajah, tahukah kamu gajah? Lahu khurtumun tawil, punya belalai panjang. Ya memang punya belalai panjang kan? Wa adhanun dzail, dan telinga yang besar melambai. Aku disebutkan dalam riwayat, dia mengatakan kalau si Muhammad itu turun padanya suratul fil, maka turun semalam Jibril kepadaku suratul difda, katanya. Ini aneh lagi, suratul difda, ya difda binta difda aini nikimana nikimata niki fa inna alaki fil fil fa inna alaki fitini wa asfaluki fil ma'i. Ya difda binta difda aini, wahai kodok, putra dari ibu bapak kodok, katanya. Niki mata niki, silahkan mengodok. Karena paling tinggi hidupmu di tanah dan paling rendah hidupmu di air. Ini Amr bin As ini kan masih kafir ya. Masih kafir dia. Tetapi orang Arab itu menganggap dusta itu aib masalahnya. Ingat, orang-orang jahiliyah itu, sejahil-jahiliyahnya orang jahil, tapi orang yang berdusta itu aib. Bagi mereka aib. Makanya orang Arab itu jarang berdusta, walaupun jahiliyah. Ya bedanya kalau kita ini suka dusta padahal muslim ya. Orang jahiliyah itu menganggap aib. Makanya Amr bin As langsung mengatakan, wallahi ya Musailamata, fa inni ra'aituka kadziban. Demi Allah wahai Musailamah, aku tidak melihat engkau ini kecuali seorang pendusta. Padahal sama-sama kawan itu. Sama-sama musyrik. Tapi Amr bin As mengatakan, wallahi inni ra'aituka la kadhiba. Kau ini pendusta. Aku benar nih enggak, itu karya-karya kamu aja itu, katanya. Kau yang rangkai-rangkai, katanya. Itu Amr bin As mengatakan seperti itu. Artinya dari sini bahwa sekelas Musailamah al-Kadzab, seorang ahli syair saja tidak bisa merangkai Al-Qur'an. Apalagi orang yang tidak pandai merangkai syair. Apalagi orang yang tidak tahu bahasa. Makanya sering saya katakan di permulaan ketika kita membahas surah Al-Baqarah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Al-Baqarah itu dengan alif lam mim? Kenapa? Kenapa surah Al-Baqarah dimulai dengan kalimat alif lam mim?
seolah-olah Allah ingin mengatakan Quran ini terangkai dari alif ba ta sa jim lam kho ha sampai ya gitu. Ah, sebagaimana Quran terangkai dari huruf lam, alif, mim dan begitu seterusnya dari huruf hijaiyah, ah kau rangkai juga Al-Quran dari huruf-huruf itu. Kalau kau sanggup. Ini huruf-hurufnya sudah ada, huruf hijaiyah itu alif sampai ya. Ah, sekarang kau rangkailah Quran itu dari huruf-huruf ini kalau kalian sanggup. Makanya Allah mengatakan di sini fa'tu bi suratun mimitsli. Nah, datangkan semisal Quran. Satu surat saja. Cukup sampai di sini. Wad'u syuhada'akum. Kalau perlu, undang syuhada'akum. Penolong-penolongmu. Kumpulkan mau malaikat, mau jinnya, mau manusianya, mau profesornya, mau orang jahilnya, kumpulkan semuanya satu alam sama saya ini kalau kalian sanggup. Bayangkan, kumpulkan malaikatnya sekali, kumpulkan jinnya sekali, kumpulkannya manusia sekali, kumpulkan orang cerdas sekali. Fa'tu bi surati mimitsli. Datangkan semisal Al-Qur'an. In kuntum shodiqin. Kalau kalian memang benar, kalian sanggup membuat Al-Qur'an, maka Allah bantah fa illam taf'alu. Jika kalian tidak sanggup melakukan, walan taf'alu dan tidak akan mampu melakukannya. Fattakun nar, maka takutlah kepada neraka. Allati waquduhan nas, yang bahan bakarnya manusia. Wal hijarah, dan bebatuan. U'iddat lil kafirin, dan itu sudah disiapkan bagi orang-orang kafir. Dari sini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sanggup merangkai seperti Al-Quran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruzibna min qablu wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka sorga-sorga. Sorga itu bukan satu, karena Allah menggunakan jamak di sini, sorga-sorga. Ya, karena sorga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika memberikan catatan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa para penghafal Quran, orang-orang yang punya perhatian Al-Quran di dunia, maka akan dipanggil di sorga di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman kepada orang yang mencintai Quran ini, Iqra warta warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca, naiklah. Karena di sorga itu nanti manusia diberikan rof-rof. Rof-rof itu sayap di belakang sini sehingga bisa terbang. Ya. Jadi di sorga itu bukan kayak di bumi. Kalau di bumi itu kan kita merayap di bumi. Binatang-binatang yang disebut dengan binatang melata yang merayap di bumi. Di sorga enggak ada binatang melata itu. Di sorga itu tidak ada binatang yang merayap kayak kita di bumi itu tidak ada. Bahkan manusianya juga tidak merayap di bumi. Di sorga itu semua terbang. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang makanan ahlu sorga. Allah mengatakan, Tayran mimma yashtahun. Tayran mimma yashtahun. Jadi makanan di sorga itu, binatang di sorga itu diistilahkan tayr. Tayr itu artinya burung. Terbang, tayr itu artinya terbang. Burung kan terbang, maka disebut tayr. Kalau pesawat disebut tayroh namanya. Pesawat terbang disebut ra'aitu ta'irata yatir. Aku melihat pesawat terbang gitu. Burung itu ta'irah. Ta'ir. Ya. Jadi artinya binatang surga itu kata para ulama enggak ada yang merayap kayak di bumi melata, tidak, semua disebut ta'ir. Ya. Walahmi ta'irin mimma yashtahun. Dan daging binatang yang terbang yang kalian sukai, itu maksudnya. Artinya dari sini ketika kalimat tayrin adalah nakirah, berarti semua binatang di surga itu terbang. Kambing terbang, unta terbang, kuda terbang, semua terbang. Antum aja terbang. Ya. Di dunia pengen terbang, cita-cita jadi Superman kan itu. Nanti jadi Superman semua di sana. Karena punya saya. Semua dikasih ropro. Karena bangunan surga itu tergantung-gantung. Ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para penghafal Quran itu, "Iqra, baca. Wartak, naik." Sambil baca Quran itu dinaikkan sayapnya sambil naik melewati satu tingkatan surga, dua tingkatan surga, tiga tingkatan, terus sampai beberapa tingkatan ke atas. Warattil, dan tartilkan bacaanmu sebagaimana kau tartilkan bacaan Quranmu di dunia. Fa inna manzilataka, di sini asyahidnya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqruha, karena tingkatanmu di sorga, kata Allah, disesuaikan dengan banyak tidaknya engkau membaca Quran di dunia. Makin sering baca Quran di dunia, maka makin tinggi tingkatannya di sorga. Dan orang yang paling sering membaca Quran pasti penghafal Quran. Tidak percaya, coba orang menghafal Quran itu, kadang satu ayat diulang-ulang pengen hafal. Nah, berapa kali itu? Ada satu ayat itu sampai 100 kali dia baca supaya bisa hafal, kan? Nah, kalau antum baca Quran saja paling terus satu ayat. Tapi penghafal Quran beda dia. Kalau dia menghafal Quran itu satu ayat saja ratusan kali biar hafal. Kan dia paling banyak membaca Qurannya nih. Kalau tidak menghafal Quran sedikit bacaannya. Kalau penghafal Quran pasti banyak. Waktu menghafal aja dia beribu-ribu dia. Ayat dia baca supaya hafal. Satu ayat saja diulang-ulang berkali-kali. Ya. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika Allah mengatakan fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqruha, kedudukanmu di sorga itu disesuaikan dengan ayat yang kau baca akhir di dunia itu, kata Imam Ibnu Taimiyah, ajtahidu, aku beristihad, kata dia, bahwa inna darajatin fil jannah, sesungguhnya tingkatan-tingkatan sorga itu ka'adadi jumlati ayati minal Quran, sejumlah ayat dalam Al-Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran? 6.400-an lebih, kurang lebih lah 6.400-an. Kalau enggak yakin lah ya, itu hitung sendiri di rumah. Itu 2, 3, 6.400-an lebih, kurang lebih. Itu jumlah ayat se-Al-Quran. Artinya kalau seandainya jumlah ayat itu 6.400 kurang lebih, maka segitu jugalah jumlah tingkatan sorga itu. Dan satu tingkatan sorga ke tingkatan sorga kedua itu jaraknya seperti langit dan bumi. Jarak antara sorga, tingkatan sorga ke tingkatan sorga berikutnya itu seperti jarak langit dan bumi. Sementara tingkatan di sorga itu jumlahnya 6.400 kurang lebih, sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Berarti tingkatan sorga itu banyak. Makanya Allah mengatakan di sini, annalahum jannatin, sorga-sorga. Karena sorga itu banyak dan ada tingkat-tingkat-tingkatannya. Kemudian Allah mengatakan, tajri min tahtihal anhar, di mana di bawah sorga itu mengalir sungai-sungai. Sungai di sorga jangan sama dengan sungai di dunia. Sungai di dunia itu harus ada tembok kiri kanan, kalau enggak akan mengalir ke kemana-mana airnya, maka harus dibendung. Iya kan? Lihat tuh orang, kalau orang buat parit tuh pasti akan dibuat di dinding sebelah sini, dinding sebelah sini, baru mengalir airnya di tengah. Di sorga itu enggak ada dinding sebelah kanan, dinding sebelah kiri. Jadi alirannya ya begitu saja ngalir. Tapi enggak tumpah ke kiri, enggak tumpah ke kanan. Kalau di dunia, kalau enggak di dinding, tumpah ke kiri ke kanan kan? Enggak lurus kemana-mana, jadi telaga jadinya kan? Ya. Tapi di sorga itu kata para ulama, tidak ada jidar. Jadi sungainya itu enggak ada kiri kanan, enggak ada dinding. Tetapi mengalir seperti itu. Indahnya, luar biasa. Kuasa Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga kalimat anhar, kenapa menggunakan jamak? Tidak nahrun, tidak mufrad. Karena memang surga itu memiliki banyak sungai, bukan satu saja. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fiha apa? Dari min labanin lam yataghayyar ta'am. Ada sungai susu. Min ma'in dari air yang tidak berubah warnanya. Kemudian min labanin lam yataghayyar ta'amu. Kemudian dari air susu yang tidak pernah berubah rasanya. Kemudian min asalin musaffa. Kemudian dari air madu yang tersaring. Kemudian min khamrin ladzati lisyaribin. Dari khamar yang lezat bagi para peminumnya.
Jadi ada empat aliran air yang memang khusus bagi penduduk surga. Pertama air bersih. Di dunia saya air bersih kayak depan saya ini harus beli. Gak bisa kita cari air bersih di dunia ini beli, ATM aja kita bayar. Ya kan, di dunia tuh cari air bersih setengah mati. Kalau enggak bayar datang ke Jabal Uhud, di situ ada telaga biru, antum ke situ setiap hari bawa jerigen. Siapa mau ke telaga biru bawa jerigen berkilo-kilo masuk ke hutan? ATB dialirkan, bayar kita sama ATB. Di dunia lo cari air bersih, bayar. Kemudian yang kedua, air susu yang tidak berubah rasanya. Kalau kita minum nih, sekarang sedulah pulang ke rumah, ambil susu, masukkan ke gelas, jangan diminum, biarkan 2 bulan. Setelah 2 bulan coba minum, kira-kira rasanya gimana tuh? Setelah 2 bulan dibiarin, habis itu diminum. Kalau enggak mensret, ya enggak tahu saya. Ya. Sudah fermentasi, sudah rasanya enggak karu-karuan kan? Itu susu di dunia. Sementara Allah mengatakan min labanin lam yataghayyar ta'am. Susunya di surga itu enggak berubah-berubah. Subhanallah, ini kan luar biasa. Kemudian min asalin musaffa. Kalau kita ingin apa namanya madu gitu kan, kita harus memeras dulu, harus manjat dulu, berperang dulu sama tawon. Kalau mau yang sudah bersih harus beli masalahnya kan gitu. Di sorga min asalin musaffa, sudah tersaring, sudah tinggal nyiduk saja gitu maksudnya. Yang lebih hebatnya min khamrin ladzati lisyaribin, dari khamar. Dari khamar yang lazat, maksudnya lazat tuh kalau khamar di dunia ya, kemudian kita minum paling rendah sakit kepala dia kalau baru minum. Ya kan? Paling tinggi ya tidur disolokkan lah itu ya. Tahap apa ngomong ngeracok kemana-mana. Pasti orang khamar di dunia ini kalau sudah mabok dia mencela orang. Dia menuduh orang. Makanya kenapa hukuman orang yang khamar cambuk, dicambuk itu seperti hukuman mencambuk seorang yang menuduh wanita baik-baik berzina. 80 kali cambukan kan? Dan itu isi aja Umar bin Khattab. Karena orang mabuk ini terkadang diam fitnah-fitnah orang, ngomongnya enggak jelas. Makanya hukumannya disamakan sama Umar bin Khattab 80 kali cambukan. Di zaman Rasul 40, ditambah di zaman Umar 80. Ya. Kenapa demikian? Karena orang mabuk itu ngomongnya enggak jelas. Paling rendah ya sakit kepala lah kan. Di sorga itu tak ada sakit kepala. Lazzati lisyaribin. Kalau diminum tuh lezatnya luar biasa. Itulah khamar. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengancam man syaribal khamra fi dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang mabok di dunia, jangan bisa mabok kok di akhirat. Gak akan mabok kok di akhirat, kata Rasul. Ya. Tetapi kata para ulama, apakah hadis ini dipahami zahirnya? Jadi orang yang pernah minum di dunia minuman keras, dia tidak akan minuman keras di akhirat, ataukah dia tetap minum? Ulama menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan dilihat zahir hadis ini bahwa orang yang pernah minum khamar di dunia kemudian dia tidak tobat dan mati di atas itu, walaupun dia masuk surga dia akan enggak akan dikasih minuman sungai berupa khamar karena sudah pernah diminum di dunia. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan tidak. Karena di sorga itu semua halal, tidak ada yang haram. Tidak ada di sorga itu yang ini boleh diminum, yang ini tidak. Semua boleh di sorga itu. Ya. Mana ada ini haram, tidak. Di sorga itu semua boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Kecuali di zaman Nabi Adam saja itu sebagai ujian, yang lain boleh kecuali satu pohon ini. Tapi pohon ini sudah tidak ada lagi. Ya, pohon larangan itu sudah tidak ada lagi. Kalau semua umat Muhammad sudah masuk surga, tidak ada lagi pantangan untuk mendekati pohon kehidupan yang disebut dengan Syajaratul Khuldi itu. Itu hanya untuk ujian kepada Adam karena sebuah hikmah, karena Adam harus diterjunkan ke bumi karena Allah yang mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di bumi. Kenapa Adam di sorga? Ya makanya harus turun ke bumi karena Allah mengatakan di bumi masalahnya kan. Maka dibuatlah ujian, diciptakanlah pohon, dengan sebab itulah Adam akhirnya ke bumi dan itu sesuai dengan hikmah Allah. Ya. Taib tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min thamarati rizqa. Setiap kali mereka diberikan rizki dari buah-buahan di sorga. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini buah yang pernah kami rizkikan sebelumnya di dunia. Wa utubihi mutasyabih, ada kemiripan antara buah sorga dan dunia. Kata Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan bahwa kemiripan nama
buah-buahan di surga dengan di dunia itu hanya sekedar asma lal hakikat, hanya sekedar nama, kesamaan, kemiripan nama, tetapi bukan hakikat. Nama boleh sama tapi hakikat berbeda, gitu maksudnya. Di dunia ada pisang, di surga ada pisang. Di dunia ada kurma, di surga ada kurma. Kemudian di dunia ada delima, di surga ada delima. Di dunia ada pohon anggur, apa di surga juga ada anggur. Begitu seterusnya. Ini hanya kesamaan nama, bukan kesamaan hakikat. Karena hakikatnya surga itu sebagaimana sabda Rasul, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan kenikmatan bagi orang-orang soleh di surga itu, kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, kenikmatan yang tidak bisa didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak bisa karena nikmatnya. Jadi hanya kemiripan nama, bukan hakikat. Walahum fiha azwajun mutahhar, dan bagi mereka pasangan-pasangan yang suci, maksudnya para bidadari. Bahkan ada yang mengatakan satu orang itu diberikan oleh Allah 70 bidadari. 70 bidadari ini, setiap satu bidadari memiliki 70 dayang. Lah 70 dayang ini memiliki 70 pembantu-pembantu lain. Anda bisa bayangkan berapa itu perempuan yang Anda di sekelilingan itu. 70 bidadari. Sudah jelas bidadari. Di dunia saja kalau orang cantik dibilang bidadari. Kalau laki-laki tampan enggak ada bidadara kan itu. Karena khusus perempuan saja. 70 bidadari ini setiap satu bidadari dikelilingi oleh 70 dayang. Kemudian 70 dayang, setiap satu dayang dikelilingi 70 pembantu. Berarti 70 kali 70 kali 70, itulah perempuan yang ada di sekeliling antum. Semua halal bagi antum, enggak ada yang haram. Di dunia enggak boleh antum punya pembantu antum gauli. Enggak halal di dunia. Pembantu saja haram bagi antum, kecuali budak. Ya kan? Tapi kan tidak ada di Batam ini budak, yang ada budak-budak kecil. Ya? Itu orang Melayu ya. Jadi di dunia ini semua haram kecuali yang dihalalkan istri kita atau budak kita. Budak tak ada, istri sajalah kan itu. Tapi di surga itu kita dikelilingi perempuan. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut walakum fiha azwajum mutahhar? Dan bagi mereka para laki-laki itu di surga itu diberikan pasangan-pasangan yang suci. Dan Al-Quran lebih banyak menceritakan tentang bidadari bagi nikmatnya laki-laki. Karena di dunia saja laki-laki itu tidak suka dengan yang lain kecuali dengan perempuan. Makanya Allah akan memberikan kesukaan itu. Ketika Adam diciptakan dan dimasukkan ke sorga, Allah tidak ciptakan burung yang bisa bicara supaya menemani Adam di sorga. Atau Allah ciptakan semacam tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang cantik dan bisa ngobrol dengan Adam di sorga. Tidak, Allah tidak ciptakan itu karena Adam tidak suka itu. Ya. Tapi Allah ciptakan dari tulang rusuknya Hawa. Setelah ciptakan Hawa inilah Adam tenang. Ya. Bisa saja kan Allah ciptakan burung, Allah ciptakan apa namanya binatang-binatang untuk menemani Adam di surga kan? Tapi Allah tidak ciptakan itu. Justru Allah ciptakan pasangannya dari tulang rusuknya. Ya, karena Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Lihat bahasa litaskunu ilaiha, bukan litaskunu ma'aha. Bukan pakai ma'aha tetapi ilaiha. Nih indahnya bahasa Arab. Kenapa Allah mengatakan litaskunu ilaiha, bukan litaskunu ma'aha? Kalau litaskunu ma'aha hanya sekedar satu rumah tapi tidak ada kebahagiaan. Kita nikah itu bukan untuk satu rumah dengan pasangan. Kalau hanya satu rumah saja buat apa? Ya. Tetapi litaskunu ilaiha, supaya hati kita tenang dengan dia. Walaupun tidak ada atapnya rumah kita, gitu maksudnya. Kalau hanya satu rumah saja, betapa banyak suami istri satu rumah tetapi tidak tenang, bercerai, enggak jelas-jelas di situ kan? Itulah bahasa Quran. Kenapa diciptakan pasangan? Bukan untuk serumah, supaya kita tenang dengan dia, gitu maksudnya. Lah Adam itu diciptakan Hawa seperti itu. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, dan Allah kekalkan mereka di sorga. Ingat kekekalan sorga. Kalau ada yang mengatakan lalu bedanya apa? Kalau sorga kekal, Allah juga kekal. Berarti Allah ada tandingan dalam kekekalan di sini. Tidak. Allah kekal sebelumnya tidak didahului dengan ketidakadaan. Tapi sorga sebelumnya didahului dari ketidakadaan.
Sebelumnya tidak ada sorga, Allah ciptakan sorga. Tapi Allah sebelumnya tidak didahului dengan ketidakadaan. Allah itu selamanya ada. Kemudian yang kedua, yang menakdirkan sorga kekal adalah Allah, dan sorga tidak menakdirkan kekekalan Allah. Kemudian yang ketiga, kekalnya sorga karena kehendak Allah, bukan kehendak sorga itu sendiri. Dari sini tidak sama antara kekekalan sorga dengan kekekalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalam sorga itu akan dikekalkan. Wallahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.